So faceless. Magnus. Kita bakal langsung aja dan juga ngeroll untuk ketiga skin transformer untuk main klasik atau rank ya, yang mudah-mudahan nanti magic chestnya juga bakal tetap bisa kita pakai skinnya guys. Gak tahu kapan ya magic chest bakal update bisa pakai skin lagi guys, itu juga gue adalah bertanya-tanya udah lama tuh guys. Jadi ini kita bakal langsung roll aja, kita bakal lihat price poolnya. Ini kayak ada part-part ini, jadi kayak satu macam skin butuh 6 macam. Gila guys, ini bisa habis berapa guys? Kita bakal mulai dari 82.000 ya guys ya. Kita langsung skip animation aja. Sekali pecat 1.000 coy. Ini habis berapa nih? Gua nggak tahu nih guys ya. Gua belum pernah nonton channel siapa-siapa juga. Kita bakal coba aja. Dan ini skinnya cuma 7 hari. Jadi pastiin kalian tuh harus cepetan ya kalau mau ya. Langsung top up aja. Dan kita bakal dapat Happy Valentine, dapat combat ready, dapat tangannya Optimus, dapat kakinya Bumblebee ya. Terus kita dapat extra gift Aldous. Ah, buat apa Aldous guys? Nah, ini kita dapat Optimus Prime yang kedua. Dapat apa lagi kita? Kakinya Megatron. Kepalanya Optimus Prime. Masih panjang ini perjalanan guys. Kita hajar aja lah ya udah ya. Gak usah ngerem. Dapat lagi nih ya. Kepala Optimus, tangannya Megatron. Ini mudah-mudahan guys. Gak ada yang bisa keulang ya guys. Kalau bisa keulang sih gue kesel banget nih guys. Dor, hajar lagi. Dapat stikernya ini. Stiker Autobot. Dapat kepalanya Optimus lagi. Kepala Optimus lagi. Wah, ini kayaknya calon-calon bisa buyar ini guys ya. Banyak banget ini gua habisnya nih. Nih durasi ya, durasi guys ya. Dapat Happy Valentine, dapat recall effect. Oh, recall udah dapat, spawn udah dapat, Bumblebee dapat 2 lagi, lumayan ya. Kita pencet lagi guys. Dapat tangan lagi, dapat Optimus kaki, dapat Blood Spear Moskov. Kita convert, ada yang double. Banyak yang double guys. Kita convert dulu guys ya. 1 2 convert. Oke. Ini kita dapat spray. Ini kalau nggak Bumblebee dulu lah. Aku mau jadiin Bumblebee dulu guys. Bumblebee! Bumblebee spray box. Dor! Ini. Ini kita langsung light up aja si Bumblebee-nya. Boom! Dapat skin Xbox ya guys ya. Cakep, 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 cakep. Ini adalah ngeroll termahal gua kali guys ya. Soalnya 3 skin sekaligus. Dan 3-3-nya mahal guys. Ini bikin kita tuh diamond kita berdarah guys ya. Bisa dibilang guys ya. Megatron gak nambah-nambah guys. Ini Megatron sepertinya bakal sulit sekali guys ya. Ini Megatron sulit banget guys. Kita coba exchange dulu ya. Apa sekali lagi guys? Oke sekali lagi deh. Nanggung, 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 nanggung. Oke, Megatron dapat 2 guys ya. Megatron is done ya guys ya. Tring, kita light up dulu. Ini satu skin. Harganya bisa sekitar 8.000 ya guys ya. Kira-kira nih, baru kira-kira guys. Dor, dor. Wah, skin Granger. Ini videonya bakal panjang nih guys ya. Kita review satu-satu guys. Wah, I am Megatron. Kalau kalian kira-kira tim Autobots atau timnya Decepticon nih guys. Dan hari ini kita menghabiskan 23.000 lah kira-kira guys ya. 23.000 untuk 3 skin yang keren banget. Kira-kira satunya 7.500-an lah guys ya. Menurut kalian worth it atau enggak guys? Nanti kita bakal cek sendiri nih. Ini gue hari ini bakal reviewnya satu skin aja guys ya. Nanti kalau enggak durasinya kepanjangan. Mendingan kita review Optimus, Megatron, atau apa. Karena kita ini orang jahat nih guys ya. Kita bakal coba mungkin Optimus aja kali ya. Kita biar langsung review 2 skin sekaligus guys. Dor, 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 dor. Wih. Dor. Jedor. Wih, jadi tank. Jadi tank cuy. Tang 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 tang. Mampus lu Bumblebee, Bumblebee. Kita ambil bak dulu. Tang 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 tang. Wih, gila coy. Efeknya mantep sih. Tapi kalau jalan-jalannya jujur ya masih agak kaku, guys. Gue berharap lebih nih ya dari skin ini kalau untuk jalannya. Kalau untuk efeknya sih udah keren banget. Wih, gila Bumblebee-nya keren cuy. Kayaknya gue lebih suka Bumblebee nih daripada Megatron nih. Jadi tank. Tang 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 tang. Gimana guys, menurut kalian skin Transformer apakah keren banget? Ini nanti kalau kalian mau lihat yang Optimus Prime, boleh kalian cek-cek YouTuber lain guys ya. Aku bakal review 2 skin ini aja, jadi gitu aja untuk kontennya. Kita langsung ke konten Magic Chest. Magic Chest, hari ini kita akan coba untuk bikin combo-combo yang asik lagi.
kita nih antara pengen main superhero atau main Kadia atau main assassin mungkin guys ya. Sebetulnya kalau misalkan untuk konten yang belum pernah kita bikin kan adalah Bruno nih guys ya. Kekuatan Bruno ini masih belum terbukti sampai sekarang guys. Belum pernah gua buat. Jadi nggak tahu nih guys ya, kita enakan pakai apa? Esmeralda dulu kali ya. Esmeralda dulu aja. Semenjak Aldosnya nih nggak keluar sama sekali ya. Jadi yang main Gunner mungkin agak sedikit mikir-mikir guys. Ini kita awal-awal bisa main superhero ya. Superhero. Ada Layla. Boleh kita ambil dulu guys, jaga-jaga. Masukin ini. Semoga aja hero-hero superhero-nya wangi ya guys ya. Karena dari tadi kalau kita maksa, gue pengen main superhero, hero-nya nggak keluar-keluar, percuma guys. Nggak bakal menang juga ya ini ya. Ini kita petrify boleh, purify boleh, revitalize juga boleh. Tapi gue petri aja deh, petrinya pakai kecoh dulu. Ini kita ambil Chang'e dulu. Kita lihat rollannya apa nih guys. Layla Vale ya. Layla Vale, kita coba cari menang dulu deh guys. Coba cari menang dulu ya. 5, 6, Layla Vale nanti gue jual. Ada 2, 4, 7. Oke, duitnya sih pas ya. Secara duit mestinya pas guys. Mereka nggak ada yang open forte guys ya. Semuanya niat menang guys ya ini ya. Kita incer dulu Laylanya di belakang. Chang'e semprot, serot. Kalau misalkan superhero sih awal-awal sih menang enak banget sih sebetulnya guys. Ini kita berharap aja kita tetap win streak, terus kita bisa dapetin Bruno ya. Nanti Brunonya kita pakai guys ya. Ceprut sepak lagi. Ini ambil ini, minyak 2 biji kita ambil dulu. Siapa tau dapat blessing guys. Soalnya kan kita kalau main pakai Ria satu ini ya, yang penting cepat dapat blessing guys. Siapapun yang dapat blessing kita terima, yang penting cepat aja dapat blessing. Layla blessing, pakai. Freya, Dirot, Harith. Wah. Ngaco ini ya hero-nya ya. Vale 2. Kita hari ini bakal main superhero kayaknya ya. Bakal main superhero guys. Lawan beginian lagi. Laylanya kita incar langsung yuk. Jangan kasih duit guys pokoknya guys. Sepak jadi duit. Boom. Oke, gebukin jadi duit. Jangan kasih Franco-nya bunuh lagi ya. Jangan kasih Franco-nya bunuh guys ya. Srup. Jadi duit. Tidak bisa, duitnya tetap 11 guys ya. Bagus ya. Kita sudah dapat win streak 2 kali. Apakah kita lanjutkan win streak kita lagi guys? Duit 20 enggak? Duit 20 ya. Malah juga nih lama-lama nih. Valenya bintang 2. Kalau gua ngalah, gua turun ke sekitar sini. Oke. Berarti gua mestinya bakal turun ke posisi keempat atau kelima nih guys mestinya guys. Tuh lihat kan. Kenanya apalagi yang 5 slot sekaligus guys. Ini kenapa nih orang nggak mau nabung guys ya? Enak gak tuh? Dapat blessing lagi gua. Langsung pakai aja. Dapat elementalis, ini boleh. Oke, kita dapat Magic Lifesteal buat Vale kita. Nanti kita tinggal cari satu lagi, berarti kita superhero udah nyala, elementalis udah nyala ya. Ini mah calon-calon main Dewa Angin lagi nih, guys. Dewa Angin ya. Kita cuma modal ngalah sekali, terus kita langsung pick ketiga. Itu sih win-win solution namanya, guys. Terus ini kita dimin aja dulu sini. Niaco, Nianya nggak dapat blessing ya. Nggak sehoki itu kita guys. Refresh sekali. Bam. Belric nggak butuh. Ini gue pakai Mia deh satu deh guys. Siapa tahu nanti mau nyalain Bruno ya. Set. Ini taruh sini. Dah, mustinya sih masih menang. Abis ini kita cari satu elementalis kalau nggak satu mage guys ya. Au, incar Mia-nya. Kita mau jadiin apa dia? Tendang. Masih ada Vale kita. Srot, hilang lo. Wah, Vale kita damage-nya masih belum sakit-sakit banget ya kalau kena natur. Frot, hilang. Berapa damage Mia? 3900. Masalahnya superhero ini nggak punya kristal sih, guys. Ini nggak butuh. Ada Dora ya. Dora masuk sini. Ini jual. Terus ini gue masukin ini dulu ya. Nah, udah ini udah paling kuat guys. Beh, dah. Dapat Lunox, semua is going to be okay guys. Serot. Kasih angin bang.
Kasih angin bang, serot, hilang ya. Pokoknya ini sekali angin hilang punya guys. Nanti kita mau dapat kristal apa tinggal kita atur aja nih. Trut 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 di shadow kill. Hilang satu. Ini lagi, lu knocknya majuin. Majuin knock. Pok. Ya, kita cangkernya masih bisa jadi. Ini superhero masih belum ada tanda-tanda bisa kena nih guys. Cowoknya mana ya? Nggak dapet blessing, kalau kayak gini sih. Cowoknya mana ya? Cowoknya mana nih, cow? Cow! Nope! Valenya butuh masuk dua. Abis ini gue next slot deh. Kita pakai dua vale sekaligus ya. Ini kalau dapat buku, wah jackpot. Soalnya nanti buku kita bisa pakai ke Bruno juga guys ya. Kalau sampai kita mau pakai ke Hyper Bruno. Sebetulnya pengen bikin Bruno guys. Ya, sebetulnya. Cuma kalau yang nggak dikasih mau gimana lagi kan? Nah, ini dia nih. Paling bangke nih. Dapetnya kayak gini-gini nih guys. Flicker, Purify. Semoga dapet cow. Nggak dapet juga guys. Cownya satu lagi nih. Gua refresh kali ya. Cow! Nope! Cownya nggak keluar guys. Bau, 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 bau. Cow! Esmeralda lagi guys. Ntar mana dulu ya. Purify kali ya. Purify boleh. Terus kita masukin Sky Guardian dulu kali ya. Sky Guardian. Oh, AOE dulu deh. Karena nih, kalau untuk early game ya udah pasti digendongnya sama Vale guys. Gak mungkin kan digendong sama Bruno dari pagi kan. Buset. Lunoknya ngeri. Lunoknya ngeri guys. Lunoknya ngeri. Oh, hilang loh. Kita kasih angin-angin bersih dia ya. Sehilang. Pokoknya sekali angin hilang guys. Hilang. Angin lagi. Angin lagi. Hilang. Gila. Main angin puyuh ini guys ya namanya ya. Masukin SML lagi. Ini diem. Kita tiup semuanya guys ya. Vale satu yuk. Gak ada. Lunok. Gak dapat blessing. Terus kita one-one boleh sih guys sebenernya guys. Nanti kalau buat dicampur-campur sama Bruno guys ya. Oh abis ini bintang 3 guys. Sorry-sorry ya. Abis ini Vale kita bintang 3 guys. Cow gue nih dari awal satu doang guys. Vale-nya berlimpah. Tapi cow-nya gak keluar-keluar guys. Waduh kena silent. Ditarik cangka kita guys. Lunok dari belakang ya. Lunok di belakang aja ya. Waduh hilang loh Vale gua. Dengan sangat berat hati guys, Vale kita dikecret. Menang gak? Menang gak? Mereka gak ada damage sih. Akainya gak ada damage sih guys. Yang tersisa malah Vale tanpa item guys. Masa dia menang sih? Oi. Gak nampak lagi. Ada immortal guys. Wah nyebelin ya. Akainya nyebelin ya. Oke, emang harus ada bintang 3 guys Valenya guys. Udah gak bisa negosiasi nih. Nggak dapat blessing, kita jadiin aja dulu. Jadiin aja lah, nggak usah ragu-ragu guys. Dapat 2 blessing, oke. Udah pasti superhero kita jadi guys ya. Esmeralda dapat mage. Berarti magenya bisa nambah satu lagi nih mestinya nih. Tong 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 tong. Darah 77. Ada yang main Lunox, itemnya kenapa fisikal semua, Bang? Lunoxnya kenapa fisikal semua itemnya itu? Agak sedikit ngaco ya. Angin hilang loh. Pokoknya kalau udah diincar hilang. Ih, ada Lunok lagi. Ada Lunok lagi, guys. Ada Lunok lagi. Ha, hilang loh. Darahnya penuh terus kita ini kayak gini ya. Tinggal cari Lancelot sama cari Bruno. Odette boleh sini pakai Odette Lunoxnya bisa jadi lagi nih. Odette ada Bruno. Oke, kita calon-calon ambil Bruno. Kalau enggak kalau Brunonya enggak dikasih aku ambil Archer nih. Ya kan? Kalau Bruno yang gak diambil, kita ambil. Ih, Archer-nya diambil, cok. So ide. So ide, guys. Oke, Bruno-nya kita dikasih. Tinggal cari Lancelot, guys. Lancelot bintang 3 harusnya keluar di slot 8 ya, paling banyak ya. Kayaknya kita mau cepat-cepat naik slot deh, guys. Karena ini kan sekarang udah kayak udah mulai memasuki mid game. Kita juga hero-heronya udah gak perlu cow juga, kan? Cow ini buat apa, guys? Kita kelamaan nungguin dia dari tadi. Ada ini refresh sekali. Ada one one ini nanti kita bisa pakai ya kalau ada blessingnya. Kalau gue butuh jual siapa ya? Jual Chang atau jual one? Jual one aja deh. Karena one mau sekuat apapun ntar ujung-ujungnya bakal yang nge-carry bakal Vale dan juga Lunox yang mestinya ya. Incar, angin. Ha, hilang lu. Pokoknya kalau udah ada tanda di kepalanya guys, itu udah pasti hilang. Serah, hilang. Siapa yang mau bunuh Vale gue? Siapa yang mau bunuh? Hah, damage-nya berapa? 20.000 ya.
sedap sekali. Kalau kita menang sih boleh-boleh aja sih. Ini kita blessingnya Esmeralda-nya mau dijadiin bintang 3 juga ya. Esmeralda bintang 3. Itemnya berarti masih butuh siapa guys? Oh kita masih butuh itu guys ya. Siapa namanya? Dominance Ice. Soalnya Esmeralda pakai Dominance Ice itu haram banget ya sih. Dia bisa digebukin. Wih bintang 3. Oh iya dia satu-satunya blessing guys. Ini modal kayak gini bisa menang loh guys dia. Sumpah itu, wah lawan gua. Lawan gua guys, kita lihat apakah Vale kita bakal cukup kuat melawan Freya bintang 3. Wah. Wah. Hilang gak sih ya Freya bintang 3-nya? Nangis dia sumpah ketemu gua. Dia mungkin kalau nggak ketemu gua belum tentu kalah loh guys. Tapi gara-gara ketemu Bas Clemens si YouTube guys, nggak sanggup dia guys, nggak sanggup. Pulang dia beneran. Iya 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 iya. Esmeralda jadi 3, ini ambil dulu, ini kita copy ke Esme. Nah, abis ini kita naik slot lagi, guys. Karena emang sekarang kita tugasnya adalah melengkapi combo, guys ya. Mau dinyalain magenya lagi boleh, mau dinyalain archer boleh. 45 value kita. Angin, serot, buku, serot. Assassin. Assassin copy Venom. Nah, bukunya dapet, mirrornya dapet. Udah lah, gak ngerti lagi gue guys. Kayaknya gue hari ini mau dikasih menang ya sama Muntun ya guys. Nah, Lancelotnya juga keluar lagi. Macam mana bos, bos. Ya udah sih. Ini udah tinggal menunggu-menunggu aja guys kalau kayak gini guys. Ini kita lihat dulu nih, Brunonya calon-calon dapat blessing gak nih guys. Buset, 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 buset. Ini apa guys? Monster apa ini? Oh, hilang monsternya guys. Monster batu sekali, jebret hilang. Hilang lagi. 37.000 ya. Monster batunya tiba-tiba hilang, dia bingung. Kena 19, darah tinggal sisa 2 ya tiba-tiba guys ya. Selamat, 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 selamat. Mendingan, menurut kalian mendingan magenya keempat atau mendingan elementalisnya ke-6 guys? Lebih sering nge-skill apa skillnya lebih sakit? Karena setiap kali dia nge-skill sakit, dia darahnya nambah kan. Jadi 100% lagi guys. Kena superhero. Waduh, hilang gua sama Lunoknya guys. Boleh juga. Boleh juga, guys. Boleh juga, guys. Lunok fisikal boleh juga ya. Lunok fisikal ya. Awas ya dia nanti ya. Doi, lunoknya ini. Wah, main meta kita, guys, ini, guys. Kita dapat mage, dapat elementalis. Berarti lunoknya bisa kita lepas, dong. Nah, ini kita butuh ini, nih. Butuh ini, nih. Butuh ini, nih, guys. Oke, dikasih item anti magic ya guys ya. Udah tahu kita permasalahan dari tadi paling kalah kenanya Lunox gitu ya. Kita kasih anti magic udah rata mereka guys. Dan kita kan kalau kalian lihat positioningnya segaris kayak gini ya. Jadi udah anti-anti lah kita guys, anti-anti mati sama mereka. Kalau kita kasih di sini, ini mungkin gua mungkin ya. Si Vale-nya tuh enggak perlu terlalu kuat nih, gua benci loh, susah dipencet loh. Tuh, tuh, tuh. Pencetnya harus di ujung banget. Nah, ini taruh sini aja. Esmeralda pakai item ini nggak apa-apa. Lunok boleh deh pakai item. Oke, Aurora 2 apakah kita bakal pakai? Apakah mendingan di Lunok saja? Lunoknya bintang 3, guys. Ini dia si jali-jali, cuy. Ini dia si jali-jali. Ulti. Hilang langsung ya. Aduh. Lunok kita masih ada life steal, guys. Masih ada life steal, guys. Dung 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 dung. Syukurin. Syukurin guys, syukurin pada pulang. Syukurin Lunok bintang 3 pulang. Kena tiup dewa angin ya guys ya. Dewa angin apa apa guys? Cewek atau cowok dia? Vale itu dewa, dewa apa dewi guys? Kayaknya sih cowok sih guys. Kalau dari gue lihat-lihat cowok sih guys. Panuan dapat lagi, ada Odette. Odette. Ini belakangan dulu, masukin Moskov dulu lah guys. Odette ambil ya. Siapa tahu nanti kepake. Ini cow-nya sih yang agak sedikit membingungkan guys. Hari ini harus menang. Kita kan sudah punya item anti magic. Mestinya sih menang. Shrut. Bunuh Lunoknya. Bunuh Lunoknya. Bunuh Lunoknya. Anjir hilang juga guys. Hilang juga. Lunok kita masih hidup. Lunok kita masih hidup. Lunok kita masih hidup. Lunok kita masih hidup. Tang 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 tang. Mampus. Mampus mampus mampus. Ya. Ayo ini dari mana guys? Best damage
Kalau bintang 2 700, damage ricochetnya 700. Ricochetnya 700, Gunner, clone hero. Kita clone dulu Immortal atau Sky Guardian atau DHS, guys. Wah. Wah. Odette-nya nih menggoda ya. Kita copy lah Bruno-nya, guys. Tuh kan Bruno-nya dapat archer kan? Dapat archer, taruh di sini dulu. Archer-nya bisa banyak ini, guys. Demon attack. Oke, sabar. Bruno. Kita bisa kena marcher nih sebenarnya nih. Mau kena marcher gak, guys? Waduh, diincer kan. Masa masih kalah kita? Aw, sakit. Darah tinggal segitu aja nyolot, anjir. Tinggal segitu aja darahnya nyolot, jir. Kita cari dua ini lagi deh ya. Kita butuh buang siapa sih? Nah, akhirnya coba bintang 2 juga. Dapat wrestler, lumayan, gak nolak. Kita cari archer lagi, satu. Archernya ganti ke Esme. Satu lagi bisa diganti siapa, guys? Gak ada ya? Gak ada, guys. Gak ada yang bisa diganti, guys. Ya, coba ya, kita lihat ya. Bruno kalau langsung sepak, kira-kira powernya sakit gak? Sepak, cuy. Tang-tong. Bruno tang-tong lagi yuk. Bruno tang-tong lagi. Ih, Bruno-nya gak sempet tang-tong, guys. Gak sempet tang-tong ya. Untung Vale-nya masih bisa diselamatkan, guys. Astro. Astro-nya gue nyalain juga nih. Astro-nya nyalain dulu deh. Tinggal lawan si Doe ya, guys ya. Doe ya. Doe gimana Doe? Doe darah 30, Karina, Badang kita bisa naik. Ini kita masukin aja Esme-nya jadi. Dapat blessing tambahan lagi. Berarti kita bisa buang si Chou, guys. Bisa buang Chou dan kita bisa masukin Gatot. Bisa masukin Hanabi, guys. Ayo, ini bingung nih, guys. Ada link 2 biji. Bruno udah pakai item kayak gini, Vale pakai item kayak gini. Esmeralda-nya kita nggak pakai item ya, guys ya. Srot, hilang. Bruno, mana Bruno? Pang pong. Damage-nya sih lumayan sih, 24.000 ya Bruno-nya ya. Tapi masih kalah, guys. Tapi masih kalah. Kita dapat slot bisa masukin link. Masukin slot dulu ah. Masukin siapa lagi ya? Core-nya di Lunox. Bentar, aku pikir-pikir dulu, guys. Bruno-nya itemnya nggak seberapa. Lunox-nya udah dua ini ya. Ada Archer. Boleh juga sih, guys. Kita nyalain ini dulu ya. Nyalain Badang dulu deh. Lunox-nya pakai item. Lunox-nya pakai buku. Ini item udah oke banget. Bruno-nya taruh di sini. Link jual. 6 archer ya, guys ya. 6 archer, 6 superhero. Lunox hidup. Pang. Bunuh dulu ya, Freya-nya mati. Kita Badang bum. Berapa damage-nya? 23.000, guys. Sakit juga ternyata. Sakit juga ternyata, guys. Wan-wan kita bisa bintang 3 sih. Wan-wan bisa bintang 3 nih ya. Serot. Wan-wan bintang 3. Nggak pakai apa-apa ya. Gratis ya, guys ya. Badang. Bruno. Ya udahlah. Seadanya aja ya. Aduh, dapat ini, cuy. Archernya jadi nggak butuh. Brunonya diemin. Doi. Mau itu ke kanan ke kiri, one-one-nya di sini, pinggirin dulu, ini taruh sini. Oke. Udahlah, mantap kita, guys. Formasi udah oke banget. Lunox kita bebas, ulti, tang. One-one kita lompat, Vale kita bunuh. Semuanya bikin darah penuh lagi, guys. Serat. Gua udah enggak ngerti lagi, guys. Team fight-nya terlalu berantakan dan hamburadul, guys ya.
Jadi gitu guys, untuk meta Archer sekali lagi, kemarin kan kita bikin konten Archer 6 kalah guys ya. Ternyata main Archer itu ya kalau mau ya harus nyala superhero guys, kalau enggak bakal kuat-kuat banget guys. Jadi nih Bruno-nya walaupun itemnya gue masih belum bisa kasih ke dia ya, gue berasa lebih kayak manfaatin lebih ke Lunox tadi, karena Lunox-nya kan soalnya elementalis, jadi bisa dibilang itu nge-skill-nya 1,5 kali guys. Jadi ini kita lihat value-nya. Secara value 136 lawan 128, Freya bintang 3, Lunox-nya bintang 3. Ya, Lunox-nya bintang 2, kita masih bisa menangin dengan combo 6 Archer dan 6 superhero dan 3 elementalis, 3 Astro Power guys ya. Jadi gitu aja, gimana menurut kalian? Apakah Archer ini masih layak ya? Kayak gimana guys menurut kalian guys? Gue bikin konten Archer itu bisa bikin 10 kali. Ya mungkin yang jadi cuma sekali guys. Jadi benar-benar suatu tantangan yang gue bisa kasih ke kalian. Kalau kalian bisa menang pakai combo Archer, boleh tag gue di Instagram, nanti gue bakal repost ya. Thank you yang udah nonton hari ini. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Bas Clemens, kita bakal jumpa lagi di konten-konten yang pastinya menarik berikutnya. Bye!